Allah 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 Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para hujaz, para hujazah, para asatidz, para asatidzah, para alim ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan ini senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan kita menarikan impak yang diiringi dengan takbir acara ketiga, sambutan-sambutan, dan acara keempat yaitu acara inti pelaksanaan sholat Idul Fitri. Baiklah para jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahaniya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustofa Syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Acara kedua yaitu penarikan infak yang diiringi dengan takbir bersama-sama. Adapun petugas untuk penarikan infak dari kaum ikhwan, yang pertama Bapak Ading, yang kedua Bapak Maman, dan yang ketiga Bapak Wawan. Sekali lagi, petugas infak dari kaum ikhwan, yang pertama Bapak Ading, yang kedua Bapak Wawan, dan yang ketiga Bapak Maman. Adapun petugas menarik infak dari kaum akhwan atau ibu-ibu, yang pertama Ibu Nurida, yang kedua Ibu Yuli, dan yang ketiga Ibu Rodiah. Sekali lagi, petugas infak dari kaum akhwat atau ibu-ibu, yang pertama Ibu Nurida, yang kedua Ibu Nurida, yang ketiga Ibu Yuli, yang keempat Ibu Mardian. Halo, ini Allah.
acara selanjutnya yaitu acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh DKI Masjid Jami' Al-Hikmah kepada Ustadz Amri Alabi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu basira munira ala dini kulli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, tiada bosan dan tiada henti-hentinya, marilah selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sebagaimana hingga detik ini masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, yaitu sudah jamaah lihat di sebelah utara Kanopi yang alhamdulillah sekarang sudah bisa ditempati dan dalam suasana yang aman. Para jamaah ikhwani akhwati fillah, harta yang bernilai adalah kesabaran. Sahabat yang paling setia adalah amal. Ibadah yang paling indah dan paling mulia adalah keikhlasan. Dan pekerjaan yang paling sempurna dan benar adalah memaafkan. Sekali lagi, pekerjaan yang paling berat pada diri manusia adalah memaafkan. Maka dengan ini, kami seluruh segenap pengurus jajaran Masjid Al-Hikmah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para jamaah ikhwani akhwati, 515 liter berupa uang 25.700.000 rupiah dan infak 1.100.000 rupiah. Dan alhamdulillah kami telah menyalurkan semua dan sampai kepada yang berhak menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ikhwani ikhwati fillah, mohon dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Dan jika semua itu baik, semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika itu semua tidak baik, semata-mata datangnya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pengurus Masjid Jami' Al-Hikmah yang telah disampaikan oleh Ustaz Amri Al-Habi. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh pemerintahan Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua RT 005 RT 04 yaitu Bapak Rudi Irfawan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu 'ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentangan guna bangkit dan ikut berperan membangun Kota Tangerang Selatan yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengakhiri sambutan
masyarakat Kota Tangerang Selatan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak TNI, Polri, Kejaksaan, beserta unsur aparatur pemerintahan dan keamanan yang lainnya yang telah mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Hingga segenap umat Islam khususnya yang berada di Kota Tangerang Selatan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan tawadhu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan kali ini, serta senantiasa melimpahkan rahmat juga ridhonya kepada kita sekalian dalam bersama-sama membangun Kota Tangerang Selatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam bermasyarakat. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni pelaksanaan sholat Idul Fitri. Perlu kami himbau kepada seluruh jamaah, baik ikhwan maupun akhwat, bahwasanya harap mengikuti sholat sampai selesai. Dan karena sudah 3 tahun ini kita enggak ada sesi salam-salaman, mungkin apabila nanti ada sesi salaman, tolong mengisi di sudut-sudut masjid dulu atau di pojok-pojokan. Sebelum saya akhiri, saya atas nama pewacara pribadi dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata saya kurang tersusun, baik dalam penyebutan nama maupun gelar. Saya mohon maaf kepada jamaah yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, adapun yang bertugas pada pagi hari ini yang bertindak selaku imam yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz M. Thohir S.A.G. dan Khotib Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Saifuddin Duhri S.Pd.I. dan Bilal Al-Mukarram Al-Ustadz Hanafi. Demikianlah, saya atas nama pembawacara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه.
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan Allah SWT. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soal pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian untuk masuk surga. Jangankan soal-soalnya, maka sungguh bodohlah kita jika tidak lulus masuk surga. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat La ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dengan kafir, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mengharapkan wajah Allah. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Tapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual saja. Untuk memahaminya perlu memahami makna najasi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat puasa pun masih banyak yang tidak sholat dan batal puasanya lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara najasi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberi kemampuan oleh Allah untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga. Sebagaimana hadisnya berbunyi, Afsus salam wa'atimu to'am wasilul arham wasallul bilaili wannas niyawun tanah ulul jannata bisalam.
Nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Yang pertama adalah afsus salam, yaitu menebar salam. Salam secara bahasa dapat dipahami sebagai ucapan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Tetapi tentu harus menjaga protokol kesehatan. Dan yang keempat adalah wassalu billahi wa nasuniyamun, salat malam. Salat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual terawih, salat terawih, salat witir, bajikan keselamatan, perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalimu ila mawqiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanal khaliqur rahim wa hasina. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمركم الله عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي الصحابة والتابعين وما والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين
على المسلمين من تمنع الدين وعد كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والسلاسل والنحال وسوء الفتنة والنحال وأظهر منها وما بلغ عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من عجرة الصبيان والسفهاء اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Acara sholat Id sudah selesai. Allahumma salli
Para panitia sedang kumpul, saya bisa mintain acaranya ya, apa minta wawancara acara ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Pustazan. Alhamdulillah, hari ini acara sholat id lancar, dan juga di sini samping saya ada Pak Ustaz yang membawakan ceramah. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ustaz ya supaya lebih enak dan juga lebih real lagi ya dengan acara sholat id ini. Oke Pak Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Bang Adi juga sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Iya di Pak Ustaz, acara sholat id tadi gimana Pak Ustaz, dengan hampir 2 tahun apa 3 tahun ya kita nggak mengadakan sholat ini, kesannya gimana Pak Ustaz? Alhamdulillah, kesannya kita sudah merasakan sesuatu yang kembali hampir pulih normal. Memang masih berusaha untuk menjaga protokol kesehatan demi kita semuanya. Tapi alhamdulillah masyarakat sekitar kita kan semuanya pada sehat, nggak ada yang ini ya, ada yang bermasalah dengan kesehatannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan momentum Ramadan yang kita lakukan kemarin, semua orang jadi pada sehat di Ramadan kemarin, terus kemudian pada Idul Fitri ini kita menjadi kepada fitrah dan mudah-mudahan membawa kebaikan kesehatan untuk warga kita semuanya. Amin. Iya, Pak Ustadz, ini dengan hari Fitri, hari kemenangan juga udah kita kita nantikan, ini udah tiba ya, jadi merasa semua senang. Dan juga saya sebagai pribadi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apis ini, saya mengucapkan dengan izin Bapak Idin, dan juga ya saya kalau ada kata-kata saya salah Pak Ustaz sama Pak Ustaz, saya juga minta maaf. Ya sama-sama, intinya kita saling memaafkan supaya betul pada kembali pada fitrah, tidak ada dosa di antara kita, sehingga untuk 11 bulan ke depan kita semakin semangat kita beribadah kepada Allah setelah pembakaran, penggemblengan pesantren selama bulan Ramadan. Iya, betul. Yang jelas kita berharap dengan nuansa Ramadan kemudian Idul Fitri kita akan lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi berkah untuk kita semuanya, lingkungan kita, dan khususnya bangsa negara kita, dijauhkan dari segala musibah ya. Gitu. Seperti itu harapan kita semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang di sana. Saya sudah ngobrol sama Pak Ustaz, ya alhamdulillah acara sholat itu juga lancar. Dan juga saya sebagai channel Bonsai Kelapa Bambu Apis ini, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mohon maaf lahir batin. Saya Rihi, video ini salam kopi tambah gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Satu orang enggak apa-apa deh, satu orang. Pak RT ya. Ya. Ya, normal berarti. Oke, yuk.